Siapa yang tidak mengenal JKT48? Fansnya sangat banyak sekali seluruh Indonesia, dari yang muda sampai dengan dewasa ya. Dan kita menyebutnya sebagai fans JKT48. Pernah dikasih kado atau hadiah? Itu boleh dong kalau fans JKT48 kasih ke idolnya masing-masing. Muteh, kamu apa? Kayak jam tangan pernah. Jam tangan? Ya. Kamu jual lagi nggak? Aku simpan. Kayak gitu. Aku masukin kayak amplop besar gitu, aku taruh. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu aku udah enggak di sini lagi, aku bisa baca-baca lagi. Wih, semoga jamnya enggak rusak ya. Tapi ngomongin soal event handshake. Handshake. Ini kan sebelum pandemi ya, event handshake ini. Sekarang diganti dengan video call. Video. Yeah. Tapi kalau ngomongin soal event handshake itu durasinya untuk bisa bersalaman dengan idol yang aku suka, member yang aku suka, itu berapa lama durasinya bisa salaman? Untuk satu tiket, kita 10 detik. 10 detik? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya? Sekarang eventnya, acaranya berganti dengan video call karena masa pandemi seperti ini ya. Ketika video call itu durasinya berapa lama video call? 10 detik juga? Kalau video call, 1 menit. 1 menit. Apa yang tidak boleh ditanyakan saat sesi video call tersebut? Menurut aku sebetulnya fans-fans JKT48 itu udah ngerti ya apa yang boleh dikatakan dan enggak. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang mungkin enggak lumrah buat ditanyain, karena kita ada staff juga, pasti staffnya juga akan negur. Gitu. Oh, jadi sebelahnya ada staffnya? Di dalam room ada staffnya juga. Oh, ada staffnya juga. Iya. Jadi diawasin-awas ya, jangan yang macem-macem ya. Kalau nggak di-kick out dari room ini. Aku mau nanya nih, sebagai fans JKT48, apakah misal kalau mereka ketemu sama kalian di jalan, di mall, mereka tuh boleh nggak sih tiba-tiba nyamperin kalian, kemudian foto bareng, selfie misalnya? Enggak, biasanya. Kalau misalnya kita bahkan kalau foto pun ada yang namanya two shot, Kak. Jadi kalau two shot itu ya fans bisa membeli tiket dulu, terus habis membeli tiket bisa two shot sama member favorit mereka siapa gitu. Oke, jadi kalau ketemu di jalan mereka nggak sengaja juga itu nggak boleh? Iya. Handphone. Nih, aku mau bikin fans JKT48 jealous. Aku mau foto selfie sama mereka. Let's go. Kapan lagi aku foto nggak bayar tiket? Ya, deh. Oke, tapi kalau ngomongin fans, pastinya namanya juga fans ya. Mereka juga pasti tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau memang benar-benar fansnya JKT48. Tapi kan ada juga oknum. Kita tidak menyebut mereka sebagai fans JKT48. Ada oknum yang misal stalkingin, bukan hanya di sosial media, tapi dalam kehidupan nyata, ngikutin misalnya kemanapun kalian pergi, dia ngikutin kalian. Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Aku pernah. Kamu pernah? Iya. Diikutin kemana misalnya? Waktu itu aku magang, terus aku keluar dari kantor magang, itu aku lagi nunggu ini kan, nunggu kendaraan online. Terus habis itu aku disamperin. Terus ternyata kayak mau ngasih makanan, tapi aku kayak, kenapa ada di sini, kenapa bisa tahu tempat magang aku, kenapa bisa tahu tempat kantor aku gitu. Terus akhirnya aku tulis di Twitter sih, kalau misalnya aku merasa waktu itu ngomongnya? Terganggu? Terganggu, kurang suka gitu. Ya pasti ya, karena sudah menjadi ranah privat juga ya kalau pekerjaan yang lainnya. Biasanya itu bisa dikomunikasikannya lewat sosial media sih, Kak, biasanya. Iya, oke.